Ohayo minasang, yuk kita belajar bareng lagi di materi Jiko Shokai. Jiko Shokai artinya perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Yuk kita mulai, tolong perhatikan ya. Jiko Shokai atau perkenalan diri dilakukan pada saat baru pertama kali bertemu dengan seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, mari kita kenali tingkatan sekolah dalam bahasa Jepang. Baik, yang pertama, murid TK. Yōchien. Yōchien. Oke, selanjutnya murid SD adalah Shogakusei. Shogakusei. Ya. Selanjutnya untuk murid SMP adalah Chugakusei. Chugakusei. Oke. Selanjutnya untuk murid SMA adalah Kogakusei. Kogakusei. Untuk murid SMK adalah Senmon Kokosei. Senmon Kokosei. Yang terakhir, mahasiswa adalah Daigakusei. Daigakusei. Selanjutnya, kita kenali untuk tingkatan kelas dalam bahasa Jepang. Ichi Nensei, kelas 1. Ni Nensei, kelas 2. Sang Nensei, kelas 3. Yo Nensei, kelas 4. Go Nensei, kelas 5. Roku Nensei, kelas 6. Selanjutnya, Nana Nensei, kelas 7. Hachi Nensei, kelas 8. Kyu Nensei, kelas 9. Kemudian Ju Nensei, kelas 10. Ju Ichi Nensei, kelas 11. Kemudian yang terakhir Ju Ni Nensei, kelas 12. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah salam pembuka perkenalan diri dalam bahasa Jepang adalah Hajime Mashite. Hajime Mashite. Oke. Kemudian untuk salam penutup perkenalan diri adalah Dozo Yoroshiku Onegai Shimasu. Dozo Yoroshiku Onegai Shimasu. Keduanya dilakukan dengan ojigi atau budaya membungkuk Jepang. Saya yakin kalian pernah lihat ya. Nah, minasang, di sini ada contoh perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Coba perhatikan ya. Tetapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kondisi ya. Apakah kalian masih ingat dalam bahasa Jepangnya? Selamat pagi adalah Ohayo gozaimasu. Selamat siang, konnichiwa. Selamat malam, konbanwa. Oke, baik. Setelah kalian mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, kemudian lanjut Hajime Mashite. Hajime Mashite artinya perkenalkan. Selanjutnya Watashi wa Aji desu. Watashi wa Aji desu artinya adalah saya adalah Aji. Watashi dalam bahasa Indonesia adalah saya, wa adalah, Aji desu. Watashi wa Aji desu. Saya adalah Aji. Kemudian Watashi no namae wa Aji desu. Watashi no namae wa Aji desu. Artinya adalah nama saya adalah Aji. Watashi no namae, nama saya. Wa adalah Aji desu. Aji. Ya. Perbedaannya adalah antara watashi wa aji desu dan watashi no namae wa aji desu adalah kalau yang bawah watashi no namae wa aji desu adalah bentuk sopan ya, lebih sopan. Kemudian
Aji to yonde kudasai. Aji to yonde kudasai. Artinya adalah panggil saja Aji atau silahkan panggil Aji. Aji to yonde kudasai. Yonde kudasai. Silahkan panggil. Aji to yonde kudasai. Silahkan panggil saja Aji. Selanjutnya adalah Watashi wa ju ichi nensai desu. Watashi wa ju ichi nensai desu. Artinya adalah saya kelas 11. Ju ichi nensai adalah kelas 11. Selanjutnya Bali kara kimashita. Bali kara kimashita. Artinya adalah saya berasal dari Bali. Kara kimashita, berasal dari. Selanjutnya kuta ni sunde imas. Kuta ni sunde imas. Saya tinggal di Kuta. Ni sunde imas, tinggal di, ya. Selanjutnya shumi wa yomimas. Shumi wa yomimas. Shumi dalam bahasa Indonesia adalah hobi. Yomimas, membaca. Selanjutnya shorai wa sensei ni naritai desu. Shorai wa sensei ni naritai desu. Artinya adalah cita-cita saya ingin menjadi guru. Shorai adalah cita-cita. Sensei, guru. Ni naritai desu, ingin menjadi. Shorai wa sensei ni naritai desu. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Di sini untuk salam penutupnya adalah dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Saya senang berkenalan dengan Anda. Ya. Yang terakhir kochira koso yoroshiku. Kochira koso yoroshiku. Senang juga berkenalan dengan Anda. Tapi di sini diucapkan oleh lawan bicara. Faham ya? Nah, minasang, di sini ada contoh perkenalan diri dalam bahasa Jepang ya. Untuk latihan, kalian boleh di sini isi sesuai biodata kalian. Nah, kalau belum faham, kalian bisa ulangi lagi contoh perkenalan diri yang tadi ya. Oke, minasang, materi jiko sokai hari ini saya akhiri ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua yang saya sampaikan ya. Dan jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk saran, silakan kalian isi di komentar bawah ya. Baik, sekian dan terima kasih. Arigato gozaimashita.